Untuk menginput SKP ranah praktek profesional, kita masuk dulu ke akun Status Sehat SDMK kita, kemudian pilih SKP platform dan klik tombol pengelolaan SKP. Pada bagian beranda kita akan melihat capaian SKP dalam periode tertentu yang sudah kita tetapkan di bagian data pekerjaan di profil kita ya, yang di akun Status Sehat. Nah, di sini kita coba sinkronkan dulu apakah kita punya SKP, ternyata kosong ya. Artinya di bagian pelataran sehat pun ini tidak ada kegiatan yang bernilai SKP yang sudah kita dapatkan. Maka yang harus kita lakukan adalah menginput dokumen kegiatan praktek profesional kita selama bekerja 5 tahun terakhir sepanjang SIP kita berlaku. Ini saya contohkan sebagai seorang perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan. Nah, di sini setelah kita pastikan bahwa periodenya sudah benar, kemudian juga SKP yang tadi kita sinkronkan juga memang masih kosong, kita input ya di bagian formulir pengisian. Di nomor 8 itu ada melakukan pelayanan atau praktek profesi masing-masing, berarti kan semua kita kan profesi masing-masing itu menginput sendiri di sini. Nah, pada bagian tempat bekerja itu kita bisa isi tempat di mana kita melakukan pekerjaan kita sebagai perawat, kalau di contoh ini ya. Yang kalau dokter silahkan isi sendiri, kemudian juga profesi lain juga bisa menyesuaikan ya. Nah, jumlah kunjungan ini kita untuk praktek pemberian asuhan keperawatan itu dihitung setahun saja. Berapa jumlah pasiennya yang penting ya, karena yang kita rawat itu jumlah pasien. Jumlah kunjungan ini maksudnya ya, jumlah kunjungan itu berapa banyak kita melakukan pemberian asuhan dalam periode tertentu. Kita buat aja 1 tahun, karena biasanya kalau kita buat per bulan atau per 3 bulan itu terlalu banyak dokumennya, jadi kita buat per tahun saja. Nah, periodenya 1 Januari sampai 31 Desember 2021 di sini ya, karena suratnya itu ada 3 tahun yang dimasukkan dalam pengelolaan praktek profesinya ya. Sini kita lihat bahwa tahun keduanya itu 1271 pasien. Lalu kita masukkan dokumennya. Dokumennya ini tidak boleh lebih dari 200 KB PDF ya. Jadi filenya PDF supaya nanti pada saat diverifikasi oleh verifikatornya itu sudah sesuai. Ini tahun kedua kita simpan. Lalu kita input di tahun ketiganya seperti ini juga, sama dokumennya ya, tidak usah dirubah, datanya juga sama, tinggal jumlah kunjungannya saja setiap tahun itu pasti berbeda, tidak mungkin sama ya. Setiap orang itu pasti beda yang dilayaninya, berapa jumlah pasien yang dilayani pasti beda setiap orang, karena kan ada yang bekerja di UGD, ada yang bekerja di rawat inapnya, ada yang bekerja di bagian poli umum dan lain-lain kalau di puskesmas ya. Nah, tentu juga yang berbeda dengan di rumah sakit atau klinik, sesuaikan saja dengan kondisi di lapangan. Oke, setelah selesai ini kita tinggal cek ya, kalau sudah semua selesai 3 tahun selesai. Kalau yang untuk 3 tahun ini, kalau 5 tahun ya bikin 5 tahun. Lalu kemudian cek buku lognya. Di sini ada kelihatan sudah yang kita input tadi ya. Nah, di sini kita pastikan bahwa semua data-data sudah terinput dengan baik. Nah, ini lihat masih 0 SKP, karena apa? Karena tim P2KB-nya ini belum melakukan verifikasi. Kita tunggu saja, biasanya cepat kok. Mudah-mudahan SKP-nya banyak ya. Oke.